4 minggu? Iya, 4 minggu. Sepi mulu? Ya, katanya sih ada... Ya, iya. Dibagi-bagiin aja. Lah rugi dong lama-lama ya? Iya. Banget. Tuh, lancar. Buat teman-teman yang mau wisata kemari nih. Puncak lengang. Emang yang lancar itu lagi ya? Lancar dari tadi. Dari jam berapa lancar? Dari pagi juga lancar. Cuman macet ada dikit-dikit paling 10 mobil gitu. Oh, 10 mobil ya. Paling. Dengan Mang siapa? Arifin. Mang Arifin. Ini Mang Arifin. Iya, Mang Arifin tuh. Ya, jualan jeblok. Jualan jeblok. Jadi hari Sabtu itu lumayan lah. Jalan-jalan Sabtu minggu biasanya ya. Mah rame ya. Udah berapa minggu ya? Hampir 11 kali. Berapa? 4 minggu. Iya, 4 minggu. Sepi mulu. Iya, sepi. Apalagi hari ya. Boleh tahu enggak? Ya, karena apa itu biasa sepi? Katanya sih ada checkpoint sama checkpoint ya. Iya. Ganjil genap. Padahal nyatanya di sini. Tahu sih. Checkpoint ada nggak? Kalau di sini ada sih di bawah ada tiga dong. Ah, checkpointnya itu dari jam berapa itu berapa biasanya? Biasanya kata orang-orang sih dari kalau weekend dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore iya. Ada. Iya. Tapi selalu ada terus apa nggak tuh? Sampai minggu doang. Apa minggu doang? Soalnya tadi ada juga yang pada kemari aman-aman aja nggak ada checkpoint. Oh gitu. Oh, nggak selalu ada gitu. Ya tapi kan tamu pada takut. Iya. Kan, takutnya ribet di perjalanan. Padahal kalau checkpoint kan suruh pulang terbalik. Iya. Padahal masih banyak jalur alternatif ya. Iya. Masih banyak jalur alternatif kemari. Udah gitu kalau masalah keamanan banjir bandang itu mah udah aman ya. Iya. Aman sih. Cuaca juga udah kondusif ya. Iya. Ini ada cerah nih gitu nih. Berarti gara-gara itu ya jadi ya kan sepi nggak mau ke iya terus andalannya cuma dari tamu aja bang ya iya saya kalau ke pila-pila juga nggak ada tamunya nggak ada. Nah terus kalau ganjil genap katanya kan ada ganjil genap di kota Bogor ya iya. Nah ini termasuk kota Bogor atau Kabupaten Bogor? Ini Kabupaten Bogor. Oh berarti aman aja ya? Iya. Ganjil genap ya? Keluar Gadok itu aman? Gak ada ganjil genap? Keluar Tol Jagorawi, Gadok itu gak ada ganjil genap. Karena ini termasuk wilayah Kabupaten Bogor ya. Nah, kita jalanin protokol, kesehatan. Cuman perhatiin juga penghidupan masyarakat yang ada di sini. Harus ada solusi ya Mang ya? Iya. Emang mau Mang? Kasih sumbangan terus? Mau dong. Padahal masih bisa usaha kan ya? Masih bisa usaha. Nah biasanya nih Mang, kalau hari-hari normal, rame kayak gitu satu minggu, habis berapa banyak? Saya tiap, kalau satu minggu itu 300 butir habis. Kalau sekarang paling 20 butir, paling juga 50 butir. Oh gitu? Iya. Jauh banget ya bedanya iya. Ya? 20 atau 50. Tapi kan nggak dibuang bang kalau nggak habis? Enggak, kalau bagi-bagiin aja gitu ya? Dibagi-bagiin aja. Lah rugi dong lama-lama iya, ya? Iya. Gitu, mudah-mudahan kalau kan memang udah denger kan orang-orang. Masih banyak yang mau wisata ke puncak, santuy lah pokoknya. Aman. Ya. Daripada lu pada stres, mendingan jalan-jalan. Tuh. Ya mau wisata aja. Hitung-hitung, ngasih rezeki, bagi-bagi rezeki lah. Ya. Yuk. Libur aja, ayo kita jalan-jalan. Agar kita bahagia. Enggak gampang marah-marah. Ayo kita jalan-jalan Indo.
manusia itu indah. Jangan di rumah aja.